di lini belakang itu banyak pemain yang cedera. Bagaimana untuk strategi kali ini akan diturunkan Lesti Adi? Ya, saya pikir di PSM diuntungkan dengan link belakang mereka yang cukup banyak ya, kedalaman squad mereka, Pak Niko. Ya, bagaimana mereka bisa rotasi ketika link pertahanan, karena Ardan Aras ini bisa. Ini dia. Ya, sudah dimulai. Bali United melakukan kick off. Pikifan. Ada Bayu Gatra, masih Bayu Gatra lagi-lagi memaksakan sebuah menjadi sebuah gol. Kita lihat bagaimana pergerakan dengan kaki kirinya. Iya, Rahmat sudah membuka ruang. Aditya Putra sayang sekali melakukan sebuah dari Bali United. Kita lihat lagi-lagi bola. Kita lihat Paulus Sitanggang shooting. Oh, baik sekali. Satu shooting keras tadi, pemirsa. Bagaimana kita lihat dari Fadil Sous. Dari Aditya Putra Dewa, ini dia. Cukup baik, Edwin. Ya. Namun memang arah ya masih berada. Tiga terbaik jika kita saksikan Fadil Sous sudah lakukan. Satu sundulan tadi. Dan oh, nyaris. Bagaimana Dimas Gali sebagai salah satu pemain terbaik juga yang berkat. Heading Sukarja masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Dimas Gali. Ya. Kita lihat. Sudah mengarah ke pojok ya Imran, tapi kita saksikan bagaimana penempatan di penalti. Nah, ini nyaris tadi, kita lihat dulu satu peluang dan oh. Dua eksekutor, peluang bagi Bali United, Lodri Setiawan. Oh, hampir tadi tidak sempurna Dimas Gali menangkap bola dan pelanggaran. Oleh kiper Edwin, karena menyentuh tanah duluan, kita lihat. Namun lagi-lagi Dimas Gali masih bisa mengamankan dengan baik. Iya, dapatkan gangguan. Imade Wirahadi, baik sekali. Fadil Sous di sana, shooting lagi-lagi Dimas Gali. Merupakan sebuah reaksi positif yang diperlihatkan dan juga respon. Namun lagi-lagi shootingan yang cukup baik oleh Fadil Sous masih bisa diantisipasi dengan Wirahadi kali ini bersiap di sana. Imade Wirahadi masuk. 1-0 Bali United. Dengan tendangan akurasi yang cukup keras. Nah, arah bola sebenarnya sudah dibaca dengan baik oleh Dimas Gali. Namun bagaimana sirkulasi aliran bolanya cukup keras yang dilakukan oleh ya. United, Patrice Seku bersiap di sana. Patrice Seku sikat. Ah!
gagal Patrice Zeku. Sayang sekali, menembak bola ke tengah gawang dan rupanya Muhammad Tiki tidak bergerak sama sekali, mampu mengantisipasi dengan baik. Imran, kita lihat bagaimana dia menaruh tidak di pojok namun di tengah-tengah. Itu yang membuat Muhammad Tiki dengan mudah mengamankan bola penalti dilakukan oleh Zeko. Oh, tidak bergerak. Menjadi momok kali ini Fadil Sausu. Baik sekali Fadil Sausu mengecoh pergerakan dari Dimas Gali. Dan 2-0 Bali United unggul sementara ini. Kita saksikan 2 kali 40 menit. Anda juga akan tampil bagus di babak adu penalti. Ya, kita lihat bagaimana sangat tenang, bagaimana menaruh bola di sebelah kanan penjaga gawang Dimas Gali. Ujung kedua dari PSM Makassar, kita lihat mampukah menaklukkan Muhammad Tiki. Escobar sikat, lagi-lagi Muhammad Tiki, kiper yang berusia 18 tahun, mampu membaca arah tendangan Silvio Escobar. Luar biasa. Ya, saya pikir dengan penalti melakukan Escobar, lihat dengan kepercayaan diri dia, seakan-akan dia bilang bahwa saya bisa ya blokin tendangan dari Escobar. Luar biasa bagaimana MDK, kiper yang masih baru 18 tahun tapi mentalitas yang dia tunjukkan cukup baik. Iya. Mungkin tidak ada beban tiga dari Bali United. Kita saksikan Inyoman Sukarja masuk, sudah berhasil ditepis, sudah berhasil ditebak dari pergerakannya oleh Dimas Gali. Namun bola baca saya pikir bagaimana antisipasi bagus dilakukan oleh Dimas Gali. Namun lagi-lagi aliran bolanya cukup keras yang membuat Dimas Gali cukup sulit mengantisipasi penalti yang dilakukan oleh Kipar Raja. Inyoman Sukarja kali ini tanpa kesalahan sedikit pun membuat Bali United unggul 3-0. Dan jika penendang ketiga dari PSM Makassar gagal, PSM Makassar, Rasid Bakri sudah bersiap di sana. Kita akan saksikan Rasid Bakri. Baik sekali, kali ini benar-benar membuat Muhammad Tiki terkecoh pergerakannya. Cukup tenang ya bagaimana penalti yang dilakukan oleh Rasid Bakri. Hidupkan buat Muhammad Tiki. Jam nafas dari PSM di babak adu penalti ini. Ya, kita lihat cukup tenang ya Imran. Peringkat ketiga terbaik. Kita saksikan Hansamu Yama. Ah, selesai sudah. Bali United berhasil mengakhiri tendangan adu penalti ini dengan skor 4-1 dan sekaligus juga menggagalkan PSM Makassar yang berharap bisa lolos ke babak 8 besar sebagai salah satu perwakilan peringkat. Kami akan kembali ke studio bersama rekan Faniko, Imran Mahomaruri dan juga Jalu Wirajati untuk membahas jalannya babak tendangan adu penalti tadi.